Mbah, ya. Pakai obatnya apa, Mbah? Nah, obatnya ini biar komplit, ini menyemburkan kan nganu penyakit tungo, sama trip. Macem jadi satu. Jadi satu. Oh, namanya oplosan, saya kira minuman, Mbah. Ternyata ini obat yang sudah dicampur. Ya. Hari Jumat tanggal 18 November. Kita mau sidak. Jadi di kebun cabai rawit Kaliber milik Mbah Wito. Wah, ini jalannya susah ini. Wah, melewati bukit, melewati lembah. Wah, kita mau sidak itu, nanti mau kita cari itu orangnya di mana ya. Wah, itu kelihatan kebunnya. Wah, sekarang tambah jos. Tingginya sudah 3 meter. Loh. Mana itu? Cari dulu itu di mana itu, nanti orangnya kita cari. Ayo, di mana ini? Wah, sekarang tanamannya sudah tinggi. Tambah tinggi. Wah, kalenannya bersih, saudara. Teman-teman, wah ini seperti masuk gua ini. Terus di mana ini? Kita mau cari Mbah Wito. Wah, susah ini nyarinya. Terlalu banyak. Terlalu tinggi tanamannya. Wah, ini susah nyarinya. Di mana itu? Wah, halo, Mbah. Lagi apa, Mbah? Wah, ini kebetulan hari ini kita lagi jemprot. Mbah, ya. Pakai obatnya apa, Mbah? Nah, obatnya ini. Waduh, apa itu? Saya kasih tahu caranya ngeramu. Caranya mencari obat. Wah, hari ini kita dapat ilmu, teman-teman. Ya. Nah, kita dari belajar dari Mbah Wito itu yang tanamannya cabenya tingginya 2 meter lebih. Kita mau kasih tahu cara obat yang digunakan itu apa aja. Mbah, bisa dijelaskan dulu, Mbah, obatnya apa, Mbah? Bisa. Yang digunakan, Mbah? Bisa. Apa? Ini caranya itu. Ini apa, Mbah? Cemilan MKP. Oh, namanya MKP. Ya. Itu untuk apa, Mbah? Ah, itu buat cemilan itu tanaman itu. Oh, pupuk ya, pupuk, makanan. Ya. Terus apa lagi, Mbah? Ini Avidor. Avidor itu untuk mengatasi hama. Ya, buat
biar komplit ini menyemburkan serangan lalu penyakit tungo sama trip. Oh sama trip ya, jadi untuk mengatasi keriting ya mbak ya. Ini abasel. Oh abasel. Abasel ini sudah saya oplos sama rotra. Oh rotra sama abasel ya, jadi satu. Oke biar lebih sempurna tambahi avidor dikit. Avidor ya. Oke terus apa lagi mbak? Nah, ini lim. Limnya mereknya apa? Ini wah ini sudah rusak ini maaf ini polybet. Oh namanya polybet. Polybet. Wah ini teman-teman lemnya namanya polybet. Terus apa lagi mbak? Tambah konsul dikit. Konsul. Ya mencegah busuk batang. Oh konsul itu. Biar keras batangnya. Fungisida untuk mencegah busuk batang. Ya. Oke mbak, apa lagi mbak? Ini tak tambah ini antisipasi busuk batang. Wah musimnya musim hujan ya. Oh ya 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 ya. Ini ya, namanya Nordok. Ya. Bahannya tembaga ya fungisida ya, ya, ya mbak. Ya, ya. Jadi dalam semprot itu nanti ada insektisida ini, ya, ada fungisida ini dan ini ya mbah. Ya, ini komplit. Ini apa lagi mbah? Ini oplosan ini. Oplosan? Pakai ya. Kok oplosan apa mbah? Iya, pakai Jepco. Jepco. Gakonil. Gakonil. Siodan. Siodan. Topsin. Topsin. Wah, apa lagi mbah? Empat ya, macam jadi satu. Jadi satu. Oh, jadi ini di oplos menjadi nama oplosan. Oh, namanya oplosan. Saya kira minuman mbah. Ternyata ini obat yang sudah dicampur. Oke, itu aja mbah. Itu yang nyemprot gak kelihatan itu. Wes. Wah, ini saking tingginya tanamannya teman-teman sehingga yang nyemprot itu gak kelihatan itu. Jadi tangki yang digunakan itu benar-benar harus yang bertekanan tinggi karena kalau yang tekanannya rendah ini gak bisa tembus. Mantap. Mantap. Ya, ini adalah keadaan cabai rawit kaliber kita setelah disemprot. Jadi untuk penyemprotan benar-benar harus merata. Merata sampai semua bagian tanaman terkena larutan semprot tersebut. Penyemprotan yang merata seperti ini, seluruh bagian tanaman dari atas sampai bawah itu akan terlindungi.